Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, balik lagi di channel YouTube Bang Koboy. Dan kali ini saya sudah bersama Charles Bronson. Yes. Kacamata lu mana? Ini dia. Oh iya, di atas. Dan nih teman-teman, saya main lagi ke lapak mobil tua Cawang bersama Cak Ruhil. Apa kabar, Cak? Alhamdulillah baik, Bang. Yang penting sehat ya. Alhamdulillah sehat selalu. Kayaknya makin lama mobil lu makin banyak nih. Enggak, Bang, mobil bareng-bareng ini, Bang. Iya, maksudnya banyak. Dulu kan cuma si depan doang, sekarang udah sampai belakang. Ya berkat Bang Koboy juga support. Ah, ini. Siap, sama-sama. Ya. Ah, Cak Ruhil. Bentar lagi, berapa hari lagi paling udah puasa, sebulan lagi lebaran. Nah, ini banyak teman-teman yang butuh mobil buat mudik nih, Cak. Tolong cariin harga-harga murah. Tapi mobilnya oke. Oke ya? Yes. Oke. Okay. Nah, sebelum kita spill, alamatnya dulu, Cak Ruhil. Alamatnya Jalan Dewi Sartika. Dewi Sartika. Lokasi tepatnya di Pul Sembodo. Pul Sembodo. 13D nomornya. Oke, nomor? Ya. 13D. 13D, ya. Daerah Cawang ya? Cawang. Cawang, teman-teman. Dewi Sartika. Dewi Sartika. Ya. Nomor telepon, Cak Ruhil. 0821-777-33133. Mantap. Ya. Kira-kira pokoknya dapat mobil yang murah meriah. Budget ada, langsung bawa pulang. Yes. Oke, okay, kita mulai dari mana? Dari depan atau dari belakang? Dari sini depan. Depan dulu ya. Oke. Okay. Tonton terus videonya teman-teman sampai habis ya. Laris manis, Tanjung Kimbul. Ayo, Cak, kita mulai dari mana, bosku? Dari, ya ini nih, yang ijo, apa nih? Ijo-ijo lumut nih. Ini catnya udah ripin ya? Udah glowing dong. Udah glowing. Iya. Corvette, betul? Betul banget. Corvette, tahun berapa? Tahun 76. 76? Yes. Mantap. Oh. 76 apa 77 nih? 77. 77, pelek udah gantian. Yes. Pajaknya, Cak? Pajaknya agak dalam nih, Bang Koboy. Hah? Agak dalam. Agak dalam berapa kali? 2014. Berarti berapa tuh? 10 tahun dong? Ya, gitu loh. 10 tahun. Murah kok tapi, Bang Koboy. Steer ori, dashboard ori. Ini jok orian gak nih? Enggak, udah. Oh, udah retrim. Ya. Tapi ya, mewah lah. Mewah ya? Yes. Mewah. Mesin gimana, bos? Mesinnya halus banget. Pakai banget ya. Mesin halus banget. Ya. Body gak ada yang keropos ya? Gak ada. Udah aman semua ini. Tinggal pakai aja. Gak ada. Lihat, terus saya lihat belakangnya dulu. Ya. Belakang aman ya? Aman. Wah, belakang aman. Nah, ini teman-teman. Wah, ban serepnya nggak ada. Ada nanti. Oh, ada nanti dikasih, teman-teman. Total pajak berapa total jadinya? Pajak kan kali 10. Berapa? 180 dikali 10 berapa ya? Ya, 1 jutaan setengah lah. Sebenarnya mungkin 1 juta setengah. Global udah itu? Yes. 1 juta setengah? Iya. Pajak? Pajaknya. Nah, ini teman-teman. Siapin duit 1 juta setengah buat pajak. Mesin aman, mesin? Banget. Bisa cek? Boleh. Cek, bos. Ish. Pokoknya di Cipali ntar buat mudik nggak mogok ya. Ini mah. Apa? Siap. Bawa luar pulau. Mantap. Aduh, udah pegangin aja sebentar ya, aja. Okay. Mesin aman semua aman udah? Aman banget. Nggak ada yang rembes. Nggak ada yang rembes. Kering. Kering semua ya. Mantap. Untuk sasis-sasis masih utuh. Sasis masih utuh nih, teman-teman. Untuk nih, mangkokannya masih utuh, nggak ada keropos. Iya. Nah, teman-teman udah lihat ya. Ya. Soalnya biasa, udah tutup lagi, Cak. Biasa, teman-teman mau lihat mesin sama interior. Kalah pajak berarti? Ya, kalah pajak aja. 10. Yuk, harga terbaik. Harga nego apa mas terbaik nih? Nggak usah nego, males. Males nih. Oh, males 20 nego. Angkut lah. Biar cepet, karena mobil lo banyak banget tuh. 20 angkut ini, Bang Koboy. Berapa? 20 aja. Udah, mati-mati tuh? Ya, gratis bensin lah nanti. Gratis bensin, ya. 20 nih, teman-teman ya. Kalau yang nomor 19 datang aja ya. Ya kayaknya agak dirundingin lagi deh. Biar ketemu jalannya. 20 ngabisin. Ya, 20 ngabisin nih teman-teman. Wah, mantep nih. Cocok buat mudik nih, buat yang budgetnya segitu, yang dananya segitu teman-teman. Udah glowing loh catnya ya. Mantap. Yuk, kita mau ke sini apa ke sono? Dari sini dulu. Sini aja dulu. Udah ini. Wah, nomornya keren nih, 2 digit nih. Iya, 2 digit nih agak lumayan. Wih, B20NN. Iya. Apa nih, bos? Honda Accord Maestro. Mah? Honda Accord Maestro. Maestro, tahun berapa, bosku? Tahun 90. Tahun 90. Ya.
Pelek udah ganti, yes, teman-teman ya. Body gimana body? Body minus di atas aja. Ah, ini nyiram apa gimana nih, Cak? Harus. Buat mudik biar bagus, Cak? Ya, harus. Nyiram segini berapa duit? Sepanel gini. Beda ini, beda apa tuh? Orang kayaknya beda harga. Oh, beda enggak, kualitas. Rata-rata biasanya rata-rata biasanya. Kalau dua panel gini 700-an. Biasanya aja. Berapa? 700-an. 700-an. Nah, pengalaman lo aja, Cak. Pengalaman. Pengalaman 700. Nah, yes, ini teman-teman belakangnya. Pajaknya, Bos? Pajaknya dari 2020. Berarti 4 kali. Yes. 4 kali berapa? 4 kali 600. 4 kali 600 2,4. 2,5 lah, teman-teman. Yeah. Siapin buat estimasi pajak ya. Yes. Nah, kita lihat dalemannya, joknya masih ori. Tapi setirnya udah ganti nih, teman-teman. Iya, yeah, udah pakai model ala racing, Bang. Nah, setirnya udah ganti racing, tapi joknya ori, joknya masih bagus ya. Yeah. Nah, ada sobek-sobek dikit lah. Belakang juga masih oke nih. Manual nih, teman-teman. Oke. Ini berapa cc, Cak? 2000. 2000 cc. Iya. Oke, teman-teman udah lihat ya, 2000 cc pelek udah ganti. Cuman dandan atap doang aja ya? Iya, dandan atap sama pajak nih, teman-teman. Pajaknya. Yuk, ngabisin berapa yuk? 18 aja ini. Habis 18 juta habis. 18 juta udah habis. Mantap. Kalau kurang murah, datang aja langsung. Iya. Ini, Cak. Boleh. Ini jual? Iya dong. Wah, tuh main anunya, maksudnya tahunnya baru taunya gitu. Biasanya kan terkenal mobil-mobil ya, tua. Ini mobil muda nih. Splash. Tahun berapa, Bos? 2008. Tahun 2008. Manual apa yang matic ini? Manual. Manual. Splash 2008. Pajaknya, Bos? Pajaknya dari 2019. 2019. 5 kali 5 mati. Tahun. 5 kali berapa? 1,8. 5 kali 1,8, iya, teman-teman. Nah, ini interiornya. Oh, joknya masih bagus. Jok Korean ya. Jok ori. Terus apa lagi? Jok ori manual, setir ori. Terus apa lagi, Bos? Udah tinggal pakai aja ini. Tinggal pakai pajak aja. Tinggal pakai aja udah. Iya. Tinggal pakai, enggak ada dandan body ya. Aman ya. Ya, aman, teman-teman. Splash GL. Tipe GL. Ya. Habisin berapa yang ngabisin? Ngabisin kita 50 aja lah. 50. Nah, iya. Ini dibuka ya kapasinya ya? Mau dibuka nih? Itu kayaknya udah longgar, Cak. Hah? Udah longgar. Sebelah sana kayaknya belum. Ada yang keganjel itu. Mana? Udah tuh. Oh, udah ya? Udah. Udah longgar. Nah, ini teman-teman iya, dapat tahun muda, ya. Dapat tahun muda jarang-jarang aja. Nah, ini lihat mesin kering ya sama teman-teman ya. Mesinnya juga dingin. Nah, cuman akinya aja belum dipasang. AC dingin. Kaki-kaki aman, aman, tinggal pakai aja, Bang. Tinggal pakai. Iya. Berarti kalau pajak ya? Yes, betul. Udah, kalau pajak doang. Kalau pajak aja. Body enggak ada dandan nih, teman-teman. Body enggak ada dandan. Ngabisin berapa tadi? 50 aja. 50 pas deh. Ya, dirundingin lagi nanti gampang. Dirundingin nanti gampang. Uh-huh. Oke, mantap. Yuk lanjut. Kita punya Innova. Ini belum punya orang. Mau dibawa pulang, punya tuan rumah. Mau dibawa pulang kampung. Oh, pulang kampung. Pribadi. Mercy, Bos. Ini wah, lagi diurut kaki-kakinya. Plat daerah nih. Iya. Yang bekas X ini. Apa nih? Bu, pabrik rokok terbesar. Pabrik rokok ini. Mau dipakai ya. Ini Mercy apa nih, Cak? Boxer. Boxer tahun? Tahun 92 ini. Tahun 92. Ya, E230 ya. E230 ya. Namanya W124. W124 nih, teman-teman. Pajak ya? Pajaknya satu kali sih. Berapa duit tuh? Berapa duit? Murah, 900. 900 nih, teman-teman. Ini lagi diapain, Cak? Lagi diurut intinya. Lagi diurut kakinya nih, teman-teman. Hmm. Nah. Nyari yang ori sekalian ini saya. Oh, gitu? Mm-mm. Oh. Wah, ini teman-teman kita bisa lihat nih. Lagi masih ori bawahnya. Oh, gitu ya? Masih bawa mobilnya. Oh. Dalaman juga masih utuh, Bang. Sebenarnya mau dipakai nih, mau. Coba lihat. Buat survei-survei ini kan. Wah, lu survei pakai beginian. Iya dong. Gua lihat tuh video lu tuh. Survei pakai baby bench waktu itu ya. Yes. Ini joknya ori. Eh? Ori, masih bahan pabrik. Serius? Oh, ori masih itunya, hold-holdnya masih aktif semua. Enggak, masih mulus gitu loh, iya, maksud gue. Iya, masih karena ini pentaris. Oh. Terawat. Ini joknya masih bagus nih, teman-teman. Tuh, joknya masih bagus. Ini orian nih. Mm-hmm. Kayak retrim ya, karena masih mengkilat ya. Masih mengkilap, jarang. Bau kulitnya masih. Kisi-kisinya juga masih ini. Mana? Kisi-kisi AC maksudnya? Iya, masih utuh. Masih ori iya, semua, enggak ada yang pecah, enggak ada manual. Iya. Wow. Sebenarnya kaki-kakinya enak, cuman apa bagian sebelah kanan depan itu agak cet. Oh. Tadi kan mau dipakai. Waduh, mantap, Bos. Mercy. Balon door-nya juga masih ini.
Pajak sekali doang ya? Satu kali. Berapa dia? 900 ya? 900 ribu. 900. 230 nih teman-teman nih. Tuh. W124. Yo. Mantap. Ngabisin berapa ya, bos? Kayaknya mau dipakai. Hah? Mau dipakai dulu. Ya. Nggak dijual. Kalau ya, dijual kira-kira berapa dijual? Kira-kira sih saya kasih 35 aja. Huh? 35, tapi nanti kalau habis lebaran. Oh, ini lagi didandanin, belum siap jual, mau dipakai dulu. Tapi kalau kalian berminat, 35. 35. Matinya udah 35. Matinya 35 nih teman-teman nih. Ya, tuh. Dari kiri, lihat. Mantap ya. Oke. Mesin aman? Cak? Banget. Mesin aman? Pakai ya. Banget ya? Iya. Cuman jangan dibuka dulu. Kenapa? Berantakan ya? Diurut dari dari kakinya. Ya. Oke, siap. Biar. Yuk kita nanti ke sini ya. Boleh, boleh, boleh. Kita ke bawah ya, Cak. Mau ke mana, kiri apa kanan nih? Ini aja dulu deh. Boleh. Ini siap mudik? Mudik, siap mudik. Emang tadi mau saya pakai mudik ini. Semua mobil mau lo pakai. Ya kan, kita kan ada komunitasnya mobil tua. Oh, mau konvoy. Nanti ya masa di lapak cawang kita nggak mau ngeluarin buat kebedean. Ya kalau laku ini dijual. Tapi ini mau tak cat semua, mau tak bikin glowing. Ini nunggu lo cat dulu, jadi iya. belum siap jual. Ya kalau keadaan ada yang mau. Oh, keadaan begini mau silakan. Oke, tapi intinya mau lo cat ya. Ini MR. Baby boomer namanya. Baby boomer. Tahun ya. Berapa? Tahun 97. Tahun 97, baby Mazda nih teman-teman, Mazda. Masih bawaan pabrik ini. Ada MR90, ada Funtrend ya enggak? Masih bawaan pabrik ini. Apa yang bahan pabrik? Semua. Semua? Ya. Masih orinya? Oh ini doang. Enggak semua dalam. Ya kalau dalaman sih udah MBTEC. Oh dalamnya udah MBTEC. Udah MBTEC, udah diganti. Ya, dashboard setir. AC-nya dingin. AC dingin nih teman-teman. Tuh ada masih USB. Untuk mesinnya kayak gini emang wah. Mesin. 400. 1400. Oh 1400 cc nih teman-teman. Tuh. Itunya masih ada tuh stiker Mazda. Ini bekas inventaris. Inventaris apa nih? Kantor. Ya. Kantor ya, inventaris kantor. Nah ini kondisinya nih teman-teman. Aduh. Nah ini cuma di atas. Nanti terima mulus ini. Terima mulus. Berarti pajak sorry. Pajaknya dua kali sama plat. Pajak dua kali sama plat. Sekalinya berapa duit? 400. 400 kali 2, 8. Berarti ini PR-nya di body doang, atap sama sebelah kiri teman-teman ya, kiri depan ya. Itu terima glowing nanti Bang Ovi. Nah, tadi kan lo bilang, bisa jual mulus, bisa jual apa adanya. Iya. Nah sekarang gini aja deh, yang apa adanya dulu. Apa adanya. Lepas berapa? Saya ngabisin ya. 15. Apa adanya udah apa nih, adanya. Apa adanya kayak gini ya. Iya. Kalau udah terima mulus, udah glowing. 16,5. Berapa? 16,5. Bedanya murah banget 1,5 juta doang ya? Ya kan tak bikin glowing. Nah glowing ini nunggu prosesnya berapa hari bro? 2 hari mungkin. 2 hari ya? Nah ini teman-teman ingat ya 2 hari. Ini soalnya manggil sendiri tukang catnya kawan saya. Apa? Kawan saya yang suruh ngecat. Oke jadi tunggu waktu 2 hari kalau mau glowing 16,5. Kalau apa adanya gini 15. Tapi kondisi udah siap mudik nih ya? Siap mudik. Udah kemarin udah tak bawa ke Tegal ngecek barang CRV itu. Udah lo bawa ke Tegal ini? Tegal, AC-nya dingin. Mantap. Kaki-kakinya masih lanyung. Oh, masih apa? Kaki lanyung. Lanyung tuh, Pak? Ya, antep masih gayangan. Nggak ada bunyi sama sekali. Lanyung. Oke, oke. Ya. Mantap, 15. Yuk, kita punya akor tahun berapa, Bos? Akor eksekutif namanya, Pak. Akor eksekutif? Ya, betul. Tahun? 84. 84. Ini yang udah power steering ya? Udah power steering nih? Udah dong. 84. Ini yang CC-nya 2000 juga? Atau berapa? 1600 cc ini teman-teman. Akord eksekutif namanya. Betul. Ini udah ganti peleknya. Peleknya udah pakai pisang namanya. Apa? Pisang. Oh iya pelek pisang. Gendut-gendut modelnya. Ya. AC-nya dingin ini. AC dingin. Kaki-kaki enak, mesinnya juga enak. Siap bawa luar kota juga nih. Setirnya aja udah diganti nih teman-teman. Tapi dashboard masih ori. Jok udah ganti ya. Jok udah gantian nih teman-teman. Transmisi nggak ada masalah, Cak? Nggak ada. Udah tinggal pakai ini aja. Tinggal pakai mudik ini. Udah tinggal pakai ya? Iya. Udah ya. Dandan apa ya kira-kira? Udah nggak ada. Dandannya ya untuk seperti ini, Bang. Apa tuh? Ngesol-ngesol aja. Ngesol apa maksudnya? Ya, kayak bumper belakang. Oh.
ini nih ngesol ini kali ya, ngesol lampu ya. Lampu ya nih. Itu bawahnya, bawahnya yang ini, bawahnya iya. Ini harus beliin listnya. Nah makanya ngesol ngesol ini. Kalau yang ini buka ini di skotlet bang kowe. Apa? Di skotlet. Oh stiker itu. Buka cat. Oh stiker ini atasnya. Oh. Tapi nggak bocor nih list-listnya ya. Aman ya, list-listnya aman ya. Oke, okay, halus enak. Jadi ngomong pajak berapa duit tadi? Ini. 400-an enggak salah. 400-an. Oh, tok cer ya. Pajak 400-an. Dua kali ya tadi ya? Mati dua kali ya? Satu kali kelewat bulan. Oh, kelewat bulan. Aja. Cuman 400 perak, 400.000. Yuk kasih buat mudik harga terbaik yuk. Murah. Berapa? 13 juta aja nih gua. Ush, 13 juta. Luar biasa. Anda dapat Accord yang 1600 cc nih teman-teman ya. Nah, kita belum seperti biasa teman-teman, kita belum kelar ngonten, ada aja yang lihat mobil. Yuk. Ya. Kita ke ujung. Boleh. Kita punya Zebra. Yes. Tahun berapa, Bos? Tahunnya 94. Tahun 94. Sudah body tag. Apa? Body tag. Body tag. Iya. Oh, namanya... Astra. Oke, pajaknya. Pajaknya dari 2014. 10 tahun. 10 kali dong. Berapa duit tuh totalnya, globalnya? Totalnya global murah sih ini. Berapa ya global? Ya, habis-habis lah kalau 2 juta setengah mah. Global 2 juta setengah ya. Oke, pajak 2 juta setengah teman-teman. Mesin enak banget, siap bawa mudik. Mesin enak? Siap bawa mudik. Oke, bodinya aja nih yang... Iya, perlu sol. Perlu disol lagi. Wah, tuh akordnya udah ada yang ngetes aja. Nih, teman-teman. Ada AC? Nggak ada pasti. Nggak ada kitty. Ada, cuman nggak dingin. Nggak dingin. Kalau yang body tech ada semua. Nah, nih. Jok tengahnya masih ori. Masih ori ya, teman-teman ya. Betul. Belakangnya enggak ada, Cok? Ada, Bang. Ada ya? Ada dong. Oh, ada belakangnya. Kupikir enggak ada jok belakang. Nah, mana sih? Oh, ada. Ada. Nah, itu ada, teman-teman. Aman, jok belakang aman. Aman. Nah. Berarti PR-nya pajak. Pajak. Pajak berapa kali tadi? 10 kali ya? 10 kali ya. Total pajak 2 juta setengah. 2 juta setengah. Total pajak murah teman-teman, 2 juta setengah. Iya. Untuk mobilnya lo hargain berapa, Pak? 10 juta aja. 10 juta nego. Habis itu dah. Daripada nego 9 aja. Saya turunin lagi 8 juta setengah malah. Kalau gitu gua enggak senawar dong. Daripada gua nawar. Mending 8 setengah. Iya. Benar 8 setengah udah 8 fix 8. Deal ya. Ini 8 setengah. Tuh, mantap. Jadi Anda punya duit 10 juta yang 2 juta setengah buat pajak. Betul Pak ya? Ya betul. Mesin aman Pak? Aman banget. Oh mesin aman banget ya. Mantap. Yuk kita kesini teman-teman. Ini sudah ter-DP. Oh sudah ter-DP? Iya. Estim. Estim tahun? 95 ini. Yang 16. Sisi. 16. Ter-DP di harga berapa? Di harga 14,5. Ya. 14,5. Pak di sini saya mau nanya Pak. Kalau nge-booking gitu kan ada uang DP Pak. Iya. Nah, itu... Rata-rata berapa duit, Pak? Kalau DP itu kita kalau ya orang nggak kenal, minimal 500. 500 sampai ribu? Sampai 2 juta paling sampai besar. Sampai 2 juta. Tapi kalau sumamanya di-cancel, apa nggak jadi, itu pengembalian setengah. Pengembalian 50%. Nah, batas bookingnya berapa lama, Pak? Minimal sih 2 hari. 2 hari? Iya. Oke, jadi batas minimal booking 2 hari. Tapi kalau kita sumamanya DP 5 juta. Kalau bukan nggak kenal nggak mau minimal 2 juta aja. Oh. Kalau orang gitu. Kenal kan ya ibaratnya. Iya. Karena sekali lagi teman-teman di sini bisa booking DP sampai 2 juta tapi batas waktunya 2 hari cak ya. Betul. Nah, supaya kalau ditawar orang masih ada lagi gitu loh. Tapi kalau nggak jadi kembali setengah. Kembali 50%. Nah ini teman-teman mantap punya. Ini udah ter-DP belum? Tadi gue nanya dulu. Sudah. Ya udah juga. Kijang tahun berapa? 96-nya ini. 96? Iya. Masih standar tapi belum AC, belum power steering, masih 5 speed. Terjual di harga berapa? Di harga 28. 28. Tapi mohon maaf teman-teman, sudah ter-DP. Iya. Yuk kita cari yang belum ter-DP yuk, Cak. Ada nggak, Cak? Sebelahnya. Oke, mantap. Kita punya Mazda apa nih, Cak? Mazda Interfly. Mazda Interfly. Tahun 95. Tahun 95. Pajaknya, iya. Bos? Pajaknya 5 kali. Global jadi berapa?
400 5 kali berapa? 5. 2 juta? 2 jutaan. Udah benar tuh 2 juta. Bener. Tapi sampean bisa bantu ngurus pajak kan, Cak ya? Kalau kita sendiri sih enggak nyediain. Enggak, maksudnya cuman ada kenalan emang yang udah sering ngebantu di sini gitu. Iya, maksud gua teman-teman buat ngurus pajak sama sampean aja, ya. Kan sampean lempar lagi gitu maksudnya pertanyaan. Saya enggak ini biar nanti tak kasih kontaknya langsung ke ini. Oh, ke tapi saya jamin aja. Dia itu kenalan saya. Oke, jadi kalau kalian percaya sama buat saya urus pajak bisa dibantu sama Caruhil kira-kira gitu teman-teman. Jadi teman-teman enggak usah repot ya. Enggak usah ngurusannya, pokoknya terima rapi aja pajaknya, terima betul. Beres. Jadi mudik aman. Aman. Enggak ditilang polisi. Iya. Nih, dalamnya nih teman-teman. Banyak tikus, Cak. Masa? Nah, ini bolong-bolong. Pantatnya tajam-tajam gitu. Iya, nih Orion nih teman-teman, tapi joknya cuma kayak gitu, Bang. Nah, joknya Orion nih. Ini grogotin sama tikus nih, ya enggak? Nah, ini dotrimnya juga ya masih oke lah. Mazda Interplay berapa cc nih, Cak? 1,6. 1,6, teman-teman. Nah, ini belakangnya. Siapa yang mau cari sedan? Kijangnya tadi sudah ter-DP. Enggak apa-apa juga mau pakai sedan. Yang penting mesin aman. Ya. Nah, itu aja. Pokoknya catatan dari gua mesin mesti aman, Cak. Kasihan ya. Kalau mudik kan jalan jauh. Kalau di sini kita memang prioritasin mesin. Prioritas kalau yang kayak cet-cet konsumen sendiri. Oh iya iya iya. Kalau mesin memang kita kasih garansi. Oke, mantap. Nah, gitu dong, cakep. Yuk, berapa ya? Murah ini 14,5 aja. 14,5. Kenapa harus pakai setengah sih? Minta 14. Boleh 14. Hah? Buat Bang Cowboy. 14. Iya. Udah ngabis tuh dah. Habis. Udah net. Net. Udah mentok harganya. Mentok banget. Mentok 14 juta dapat sedan Mazda Interplay, teman-teman.